Hai, jumpa lagi di listrik dinamis. Kali ini kita akan membahas materi. Di sini kita mengetahui bahwa nilai E sama dengan 12 volt, nilai R1 2 ohm, nilai R2 7 ohm, dan nilai R yaitu 1 ohm. Pertanyaannya adalah energi yang timbul tiap detiknya dalam tahanan 2 ohm adalah. Jadi di sini tanya itu nilai dari P. Oke, okay. kita masuk ke penyelesaian. Pertama, kita menghitung hambatan rangkaian seri dengan menggunakan persamaan RS sama dengan R1 ditambah R2. Lalu, kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga RS sama dengan 2 ditambah 7, yang mana menghasilkan yaitu RS sama dengan 9 ohm. Selanjutnya, kita menghitung kuat arus yang terjadi pada rangkaian seri tersebut dengan menggunakan persamaan I sama dengan E per RS tambah R. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga I sama dengan 12 per 9 tambah 1. Yang mana menghasilkan I sama dengan 12 per 10. Lalu ini kita sama-sama bagi 2 sehingga I sama dengan 6 per 5. Terakhir kita menghitung energi yang timbul tiap detiknya dalam tahanan 2 ohm dengan menggunakan persamaan P sama dengan I kuadrat dikali R. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga P sama dengan buka kurung 6 per 5 tutup kurung kuadrat dikali 2. Sehingga P sama dengan 36 per 25 dikali 2. Sehingga P sama dengan 72 per 25 yaitu 72 ini hasil dari 36 dikali 2. Sehingga hasil dari 72 per 25 yaitu 2,88 watt sehingga energi yang timbul tiap detiknya dalam tahanan 2 ohm adalah 2,88 watt. Oke, terima kasih.